Jadi hari ini saya lagi berada di MRT Almasum Lembang Bandung. Nah, di sini itu ada apa aja ya? Tempat ini cukup ramai, saya lihat di sosial media. Jadi ini tuh pesantren berbasis tempat wisata. Nah, untuk lebih lengkapnya ikutin terus video ini sampai selesai. Saya bakalan bahas ada apa aja di sini, terus alamatnya, letaknya di mana. Juga ada beberapa informasi yang penting jika kalian mau datang ke sini. Ikutin terus, oke? Nah, sekarang saya bakalan bacain komentar-komentar ya, juga pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman. Terus saya juga bakal bacain ulasan Google mengenai tempat ini. Nah, untuk yang pertama, berapa harga tiket masuk MRT Lembang? Biaya tiket masuk pada saat saya sekarang kesini ya, hari apa? Hari Kamis, itu harganya Rp10.000. Harganya Rp10.000. Dan untuk weekend 15.000, parkir motor 5.000 dan parkir mobil 10.000. Nah, ada apa aja yang ada di MRT Lembang ini? Ada banyak ya fasilitasnya. Ada wahana, mulai dari pesantren, restoran, kebun binatang, playground, kolam ikan dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi ini tuh kata saya juga tadi di awal, ini tuh pesantren berbasis taman wisata gitu. Jadi banyak edukasi-edukasi buat anak-anak ya. Jadi sebenarnya tempat ini tuh tempat buat anak-anak, ada rusa, terus bisa ngasih makan burung-burung, ada kambing dan masih banyak binatang-binatang yang lainnya. Lanjut ya. Saya bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Lembangnya di mana? Daerah apa? Saya orang Lembang nggak tahu tempat itu di mana. Nah, jadi ini tuh tempatnya ada di Jalan Sukasenang, Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mencapai ke lokasi ini, kalian tinggal klik aja di Google Maps ya, MRT Almasum Resort. Nanti ya tinggal ikuti aja mapsnya, kalian bakal sampai ke tempat ini. Oh ya, jadi sebenarnya ini tuh penginapannya. Untuk penginapannya kisaran harga 400 sampai 1.500 di aplikasi Traveloka ada, atau di aplikasi-aplikasi yang lain. Dan untuk sekarang ini saya nggak bakal review penginapannya dulu. Saya kesini survei aja dulu, main-main gitu ya, main-main ke tempat ini, lihat burung-burung, lihat tempatnya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau naik transportasi online atau umum gitu mudah nggak, Kang? Naik transportasi online atau umum mudah nggak? Kayaknya kalau naik umum itu saya kurang tahu ya, kalau dari Bandung ke Lembang nggak tahu naik apa. Nah, kalau transportasi online, Grab Car, Go Car ya bisa-bisa aja lebih enak. Tapi harganya mungkin lebih mahal. Soalnya dari Bandung ke Lembang itu kurang lebih 13 km ya. Oke, lanjut. Tiket masuk udah include semuanya, Kak? Ya, kebetulan ini tiket masuknya 10.000 itu tadi udah bisa masuk ke kolam renang, ke playground. Udah gratis ya, tapi untuk kalian bisa ngasih makan, ini contohnya kalkun, ayam, kalian harus beli lagi pakannya, harganya itu Rp10.000. Ada tempat makannya enggak? Ada ya, di atas ada restorannya, di atas. Terus kalau ke playgroundnya bayar lagi enggak? Udah dijelasin tadi ya, ke playgroundnya itu gratis alias free. Lanjut,
setiap pindah tempat bayar nggak? Nggak ya, di sini 10.000 itu udah gratis. Kalian bisa muter-muter di sini sampai capek, sampai pusing. Kemudian ada lagi pertanyaan, boleh bawa kamera nggak kalau ke sana atau bayar lagi? Gratis lagi di sini. Kalian mau bikin vlog, mau bikin apapun, pokoknya gratis ya. Karena mungkin ini ada pertanyaan, di beberapa tempat di Bandung itu ternyata kalau kalian misal, kalau kalian mau nge-vlog itu harus bayar lagi. Nah, kebetulan di MAQ Lembang ini gratis. Ini nggak ada kolam renangnya ya? Ada ya. Nah, ini dia foto, ini dia kolam renangnya, saya tampilkan di sini. Gratis juga, gak usah bayar apa-apa lagi. Nah, tapi sayangnya kolam renangnya itu khusus untuk anak-anak ya, dewasa nggak bisa. Musolanya juga saya lihat tadi bersih banget. Oke. Kalau tidak menginap, apa bisa tetap main ke sini? Bisa ya, bisa. Termasuk saya sekarang ke sini nggak ada tujuan untuk menginap, cuman main, cuman healing-healing, bisa. Cuman 10.000 rupiah. Kak, kalau menginap di hotel bayar lagi apa enggak? Kalau ke kolam renangnya, setahu saya yang dari informasi yang saya dapat, kalau misalnya kalian nginap itu kalian dapat voucher makan, termasuk ke kolam renang itu pastinya gratis ya, harusnya gratis. Kalau dapat voucher makan sarapan ke kolam renang harusnya gratis. Ada wahana apa aja kah di sana kalau tidak menginap di hotelnya? Skywalk-nya bisa untuk yang tidak menginap kah? Bisa, kalian bisa jalan-jalan ya di tempat ini. Nah, di sini enak banget buat kalian misalnya bikin-bikin video Reels atau TikTok, oke banget. Jadi rasanya itu kayak di mana gitu ya. Nah, ini ada, ini bukan pertanyaan ya, ini ada pernyataan dari Semongko. Ini tempat enaknya datang sama keluarga. Buat yang masih pacaran, kata aku kurang worth it sih. Emang benar ya. Buat yang kalian yang masih ABG-ABG yang pacaran, ke tempat ini tuh agak kurang gitu ya. Ini mah cocoknya buat keluarga yang punya anak, anak-anaknya bisa main-main sama hewan-hewan, terus ibu-ibunya, mamanya bisa foto-foto tuh di atas. Di sekitar sini cukup bagus lokasinya. Ini pernyataan dari Semongko. Nah, sekarang saya bakal kasih ulasan di Google ya tentang MAQ Almasum Resort ini. Penilaiannya di Google itu 4,7, cukup bagus. Dan bakalan saya bacain juga komentar-komentarnya. Area penginapan di tengah suasana desa yang masih sangat hijau, cocok untuk keluarga. Dalam kamar ada lemari baju, lemari TV dengan banyak laci, sisi kasur juga ada. Ibu bapak gak was-was lepas anak yang baru jalan karena truknya aman. Nah, untuk ini saya gak bisa kasih komentar ya, karena saya gak nginep teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini tentang MAQ Resort Lembang ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Waktunya saya untuk pamit. Sampai ketemu lagi di episode FA Media Jalan-Jalan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.